Sepekan sudah ibadah puasa dijalani umat muslim, tidak terkecuali keluarga almarhum Olga Syaputra. Ramadan nyatanya sungguh berbeda tanpa kehadiran almarhum. Billy diresapi rindu juga sepi dengan ketiadaan sang kakak. Selaksa kenangan pun muncul kembali di layar ingatan Billy. Masih segar dalam ingatan Billy, menu sederhana, pecel lele, selalu menjadi makanan favorit mendiang sang kakak saat berbuka. Menu berbuka itu pula yang kini menghiasi meja makan keluarga besar saat berbuka di bulan puasa ini. Kalau buka puasa udah pasti pecel lele. Pecel lele udah pasti di almarhum tuh makanan itu pecel lele teh manis. Almarhum kan makannya tuh enggak milih-milih, dan kalau menurut Billy sih makanannya dibilang enggak kurang bagus ya, kurang sehat, tapi kurang bagus pun Bang Billy juga ikut makan kadang gitu loh. Makannya pecel lele teh manis, dan kalau buka puasa dibikin rumah telur sama kecap sama nasi putih doang almarhum gitu. Terus sederhana, terus makannya bareng-bareng sama anak-anak asisten Bang Billy, asisten almarhum. Itu momen-momen yang enggak pernah Billy lupakan. Maksudnya sosok almarhum tuh sangat menyenangkan, menghibur, apa adanya, sangat membaur gitu, seneng. Untuk urusan makan, almarhum Olga memang punya selera yang unik. Lidahnya sulit berdamai dengan masakan restoran mewah. Ia lebih suka makan di warung sederhana. Pecel lele dan telur dengan kecap manis adalah salah satu menu favoritnya. Itulah yang selalu dimakan Olga pada Ramadan setahun silam. Seolah ingin melampiaskan kerinduannya pada sang kakak, Billy sering membawa pecel lele ke lokasi syuting sebagai makanan berbuka. Kalau seadanya aja sih, kalau misalkan harus beli ya, Bang Billy beli. Kalau misalkan lagi posisinya masak di rumah, ya bawa makanan ke lokasi syuting gitu aja. Ya paling kalau Billy inget-inget masakan yang almarhum suka ya pecel lele sama telur aja paling ya. Kadang Billy ntar juga bikin telur, ayam gitu-gitu. Momen berbuka puasa dengan menu sederhana bersama almarhum Olga tak pelak menghadirkan kesedihan di hati Billy. Meski ia masih bisa mencicipi pecel lele kapanpun selama bulan suci Ramadan, namun pada akhirnya Olga tetap hanya bisa dikenang. Kenangan tak mudah dilupakan, tapi menyedihkan bila diingat. Ya masih sedih lah, kadang ya balik lagi, ingat lagi ya momen-momen yang kita pernah jalanin, maksudnya ya momen-momen yang kita pernah ngapain ya kadang sedih lagi.